dan through pass. Ini dia peluang pertama yang dimiliki pemirsa. Oh, sayang sekali. Aduh, lari saja dia. Emre Rabat kasih sebuah cutback. Ada peluang dan oh, sayang sekali. Anda lihat pemirsa. Kali ini Fano memberikan bola melengkung. Tepis saja bola tadi pemirsa ditinju oleh penjaga gawang Fitrul Dwi Rustaba. Serangan kembali dari Bergwijno. Bergwijno masih Bergwijno. Bergwijno masuk ke tengah. Bergwijno shooting. Luar biasa. Rabat coba pressing pemirsa tapi dia berikan Made. Made Tito. Oh, bebas. Fano Lilipali dan itu dia pemirsa. Staker. Fano Lilipali. Tepis saja Kristopi. Dan sekarang ada pemirsa. Oh, Kristopi dan gol. Peralta, sayang sekali pemirsa. Borneo sekarang ada di sebelah kanan. Anda lihat Leo. Dan sekarang ada Everton. Shooting Everton. Ya, Mitsuru Madoka crossing lagi. Oh, itu dia peluang didapatkan dan sukar dipercaya pemirsa. Bergwijno pemirsa masih Bergwijno. Leo Guntara sekarang kembali kepada Bergwijno. Bergwijno sebuah cutback dan Peralta gol. Hasil bola dikuasai kali ini pemirsa dengan kesempatan yang dimiliki dan oh, masih belum selesai dan ternyata itu menjadi sebuah serangan terakhir di Stadion Batakan yang ada di balik papan Kalimantan Timur. Dari Bali United di babak kedua. Kita kembali lagi selama pemesan yang berikut ini.